Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Raka Buming Raka sudah masuk keluarga besar Golkar, tinggal menunggu tanggal resminya. Bahkan Erlangga menyebut Gibran sudah mendapatkan mandat dari Partai Golkar dalam Rapimnas. Erlangga menyebut Presiden Joko Widodo merupakan kader terbaik bangsa. Selain itu, Golkar sudah masuk pemerintahan Jokowi selama dua periode sehingga sudah terjalin hubungan yang baik. Erlangga juga menyebutkan bahwa keduanya sudah masuk ke dalam keluarga besar Golkar, tinggal menunggu tanggal resminya. Pak Gibran itu mendapatkan jadi bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam dua periode beliau.